Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas komentar aneh, gak jelas, dan gak berfaedah dari video sebelumnya, yang tentu saja akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan inilah komentar yang pertama. Bang, EEK animasi entrance hero apa yang paling tidak disukai? Kok nanya EEK? EEK yang gak saya suka itu EEK yang ngatain orang lain EEK, tapi justru tingkahnya sendiri yang kayak EEK. Musuhnya surrender guys ya. Aduh, musuhnya abis ngatain aku kayak EEK surrender deh guys. Tuh, yang kayak gitu. Untung Bang Jess gak emosian dikatain gitu. Bang, itu typo. Maksudnya efek. Oh gitu. Mungkin huruf F di keyboardnya lagi agak macet, jadinya gak muncul deh pas diketik. Oke. Kalau untuk efek animasi entrance, sebenarnya sih kebanyakan saya suka. Cuma, ada salah satu entrance yang menurut saya pribadi kurang pantas. Entrance itu adalah milik Saber Codename Storm, atau skin legend pertama di Mobile Legends. Entrance ini kayaknya kurang pantas deh jika diberikan ke skin setingkat legend. Bahkan, background entrance-nya masih pakai background yang default. It's okay lah kalau ini dikarenakan rilis pada tahun pertama Mobile Legends, jadi animasinya masih kurang mantap. Tapi ya, buat Moonton, saya berharap skin legend pertama ini mendapatkan remake entrance. Paling nggak minimal backgroundnya diubah lah. Skin elite aja ada yang udah ngubah backgroundnya, masa skin legend enggak? Soalnya, sekuno apapun skin legend itu, cara dapetinnya masih tetap sama. Sama-sama nguras kantong. Oke, komentar selanjutnya. Bang, kenapa Kimi gak dimasukin? Kenapa Kimi gak dimasukin? Hadeh, komentarnya kok ambigu dan pantas jadi clickbait thumbnail gini ya? Bang, positive thinking. Oke, saya selalu positif mbak. Jadi gini, di video sebelumnya saya sempat membahas daftar hero yang paling sering kena ban di saat draft pick. Dan saya juga merasa jika Kimi pantas masuk ke 7 besar hero yang sering di-ban. Namun ternyata dari urutannya Kimi berada di peringkat ke-8, beda tipis dengan peringkat ke-7 Cloud. Sedangkan peringkat ke-9 dan 10 ada Grok dan juga Cho. Nah, sebenarnya sih, seperti yang udah saya katakan di video sebelumnya, peringkat ke-7 kayaknya kurang pantas diberikan kepada Cloud. Karena masih ada hero lain kayak Kimi dan juga Grok. Tapi tetap aja, data tersebut diambil dari daftar ban yang ada di semua rank, baik itu rank epic, legend, dan juga mythic, yang terupdate tiap 1 minggu sekali pada setiap season. Jadi ya, jika kalian pingin hero pilihan kalian naik jadi hero yang sering kena ban, sering-seringlah lakukan ban pada tiap kali main saat draft pick. Karena seiring adanya buff dan juga nerf hero, semuanya akan jadi lebih tidak bisa ditebak. Digi si burung hantu kecil ini aja sekarang jadi makin diwaspadai. Oke, next. Komentar selanjutnya. Bang, bahas hero favorit Moonton. Apa ya? Favorit enggaknya sih saya kurang begitu paham. Cuma, ada satu hero yang dari umurnya masih bisa dianggap hero baru. Tapi dia akan diberikan banyak skin terbaru. Siapakah hero tersebut? Dan seperti apa skinnya? Mari kita bahas videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Lunox.
seluruh tampilan yang tengah dengan nama Ash Blossom. Oke, skin kedua yang masih coming soon dari Lunok adalah skin Zodiac. Dan tentunya, kalian pasti udah pada tahu kalau Zodiac yang akan diberikan kepada Lunok adalah Libra, yang memiliki simbol timbangan. Untuk desainnya sendiri sih kayak gini ya. Ya, intinya gitulah. Yang jelas, semua skin Zodiac memiliki warna dominan biru. Skin ini akan dirilis pada tanggal 23 September 2019. Kalau skin Zodiac mah sama kayak skin Starlight dan juga skin Season. Update-nya selalu tepat waktu. Nah, skin Ash Blossom udah, skin Libra juga udah. Dan sekarang, skin Luna ketiga yang masih coming soon adalah skin Idol. Ya, tampilannya kayak gini. Lunok berpenampilan kayak seorang idol yang hobi nyanyi di panggung. Pakaiannya berwarna hitam dan juga putih. Sayapnya juga gitu. Lingkaran orbnya berwarna kuning dan juga putih. Dan di sebelah kiri mulutnya ada mikrofon kecil yang sering dipakai pada saat di atas panggung. Lalu uniknya, pada tampilan ini telinga dari Lunok dibikin lancip. Ya, kayak bangsa elf. Dan untuk tampilan keduanya seperti ini. Lunok memakai dress pendek berwarna hitam. Warna sayapnya tetap hitam dan putih. Dan orbnya berwarna merah dan juga hijau yang menyala. Mirip warna lighting spesial yang ada di panggung. Sama seperti yang tadi, tampilan ini juga memakai mikrofon di dekat mulutnya. Ya, kalau lihat tampilan-tampilan kayak gitu tadi, Lunok serasa jadi penyanyi pop Korea. Dan tidak cuma itu aja, ternyata yang dapat tampilan kayak girl band Korea itu bukan Lunok aja. Karena ada hero lainnya seperti Eudora. Untuk sisanya sih saya kurang tahu ya. Mungkin akan diberikan ke Guinevere, Angela, Layla, atau yang lainnya.